Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni aku ada di Sungai Simpang Kiri. Ha, Sungai Simpang Kiri bertempat. Ha, kita buat pemetaan sungai kejap eh. Kalau tengok keadaan kat bawah ni memang astagfirullahalazim. Kita tengok banjir. Ha, banjir serata-rata tempat banjir. Ha, jap eh, aku tak ingatlah tempat ni. Ha, kita melepasi GCP 13. Kalau aku kat kawasan ni aku ada GCP 13. Tapi tak tahu lah kelihatan ataupun tak. Nanti kita tengok semula. Okay, dia dah mula capture eh. Dah satu gambar. Okay, dia betulkan position dan dia start capture. Kalau tengok keadaan air macam dah surut sikit lah eh. Sebelum ni memang tinggi. Aku tak fly lah sebab rugi lah. Tak nampak dia punya tebing sungai, bibir sungai orang cakap eh. Ha, kali ni dah nampak lah. Dah jelas sikit, clear. Cuma masih ada beberapa kawasan yang bertakung air. Okay, kalau tengok dekat sini. Masa penerbangan aku adalah 13 minit. Sekarang dah jalan 2 minit. 2 minit. Gambar yang di capture sekarang ini adalah 9, 10, 10 keping. Dan bateri aku 88%. Kita tengok kalau kita punya waypoint kita macam ni lah. Di sungai macam ni. Okay, ni masih lagi kawasan takungan air. Air bertakung eh. Dia tak hujan tapi air takung banjir. Abang, kalau dengan tenda. Okey, dah siap. Kau dah juga located. Dah return. Okey, kita ke mission seterusnya. Ni mission ni pelik sikit sebab sungai ni berbelok. Jadi dia aku ambil terus panjang ionya tu senang. Sebab dia berbelok eh. Yang kawasan ni kita dah ada cover tadi. Kawasan ni kita dah cover jadi sikit je lah boleh ni. Okey, ni dia tengah naik ke ketinggian 150 meter. Kemudian dia akan pergi ke lokasi ni untuk start point. Start point dia macam terganggu ni. Dia tak penuh separuh, sepatutnya penuh. Jadi kita akan adjust semula starting point dia. Okey, dah 150. Okey, dia akan shoot ke lokasi dia. Kalau tengok kawasan kat bawah ni semua air. Oh, alhamdulillah semua air eh, banjir eh. Kita tengok bersinar je dia punya daratan dia. Sebab reflect matahari sekarang ni dah hampir kurang pukul, nak hampir pukul 2 eh. Okay, starting ke mission point. Bateri setakat ni 90%. Kalau tengok kat atas ni 90%. Masih lagi kosong image. Kita akan ambil masa 13 minit untuk sudah aku 180 keping kot. Kan dah berjalan 1 minit untuk ke base point dia. Untuk ke starting point dia dah ambil masa 1 minit lebih. Okay, tak sampai lagi ke starting point. Total distance tengok ni daripada tempat aku take off adalah dah 600, 700, mungkin kat 800 ada ni. So jauh eh. Terlalu jauh, tengok bateri pun dah 87. Aku berharap ianya sempat eh. Sempat menghabiskan. Ni jauh juga ni. Dia sebab aku punya end point kat atas eh. Aku ingat tadi dia punya end point kat area sini. Sebab tu aku pergi area sini. Punya end point dia kat atas ni. Tu planning kita silap lah dekat sini. Untuk jimat bateri kita dah silap sini. Patutnya kita akan fly daripada sini pun okey. Dia pergi starting, dia jalan-jalan dekat sini dah dekat, tinggal balik je. Kita berharap tiada masalah. Dah 85%, baru 3 keping gambar eh. Kita tengok penerbangan dia. Tengok kawasan berair. Tu dia. Ni kita punya, kalau tengok map plan aku yang ke-10 eh, yang mission yang ke-10. Tengok memang kawasan berair kat bawah ni. Okay, nanti kita tengok hasil dia. Tengok dia pun hampir sekilo eh. Dengan base point aku. Jauh eh. Hampir sekilo. Hampir sekilo. Yang atas ni confirm sekilo lebih. Tapi dia dah ikut dia punya waypoint, dah tak ada masalah lah. Dah okay. Okay lah. Kita tunggu dulu untuk waypoint dia siap bekerja. To home 100,000 kilo. 1,000 kilo, 1,000 meter. 1,000 meter sekilo lah. Tak kan. Map 11 12 minit eh mission seterusnya. Kita baru nak landing. Baru take off. So tengok kawasan memang banjir. Okay, kita tunggu penerbangan seterusnya. Kalau tengok kita punya tracking point macam tu. Pergerakan dia. So minta-minta dapat cover cantik punya tempat. Kita terbang dulu 12 minit. Map plan nombor 6. 13 minit.
Bateri 86%. Okay. 86 eh? Baik juga ni. Settle map plan 6. 11 minit settle. 9 minit 30. So dia dah return dah. Sebanyak 143 keping gambar eh. Bateri 36. 143 belah sini je? Dah habis lah? Dah balik lah? Ya, yang belak, yang sini lah. Haa, sungai yang kecil ni. Tak, waktu proses. Lawa gambar dia. Aduh. Okay guys, map 5 93% bateri. Ambil masa 12 minit. Okay, ni area dia. Charger dia gila babi dia laju. Ni laju dia. Tapi panas kan. Panas. Tapi kau pegang dekat yang rokok tu lagi panas. Ya tu memang. Ni view ketinggian 100 meter. Dia nampak mencawang. Okay. Okay, map plan nombor 4, 12 minit, bateri 92%. Kita baru take off eh. Ni berhampiran dengan sungai. Map plan nombor 3, 12 minit, bateri 90%. Ketinggian 150. Okay. Map plan 3. Okay, yang laluan bawah ni kalau tengok memang banjir, banjir. Ni dia tak capture eh. Tak sure macam mana nak capture manual. Sebab kalau guna Pix Body kita boleh capture manual tau. Maknanya tempat yang kita dia tak capture kita boleh tekan capture. Kalau tak silap aku lah. Ni dia tak eh. Jadi kita akan buat eksperimen sendirilah dekat kawasan yang senang. Jauh kat ni. Ni dia punya rotate orang baru masuk point dia balik semua. Ni dah capture. Tadi dia tak capture. Oh ni point 21 kita orang. Memang kawasan air eh. Okay guys, settle lah. Oi, rumah dia orang air sebuah nombor. Tu 700 meter eh, bateri 30% nak balik. Jauh. Kat mana lokasi kita? Bawah ni ke? Oh ya, yeah, bawah ni. Kita nampak ada kereta kat bawah tu. Dekat huruf S bawah tu. Okay, kita tunggu bateri dah low dah. Copy of map plan 2. 73%. 73%? 26 minit. Nampak ni. Tak pula. Okay, copy of map plan 2. Ni continue mission eh. Kita sambung mission yang tadi. Sebab tadi kita... kita dah jalan di sini. Ini pusing. Kita sampai sini stop. Sebab bateri dah low. Sekarang ni kita pindah position. Kita pindah ke area sini. Dan kita fly. Nanti dia akan start sambung semula ke last point yang tadi kita capture. Okay. Bateri 93%. Ada 26 minit. Kita dah buat 12 minit. Ada berbaki lagi 14 minit. Ketinggian sekarang mencakar langit 110. Okay. Kita akan pergi ke 150. Ni dia kawasan yang kita mapping. Rumah bersebelahan sungai eh. Okay. Map plan 12. 10 minit. 89% bateri. Ni selekor sungai yang ada tragedi tu. Okay. Okay. Mission map 12 complete. 134 keping gambar. 10 minit eh. So dia tengah return to home. Kita tengok kawasan sini memang banjir guys. Memang banjir teruk. Ni Jalan Basri punya tempat eh. Banjir, dia orang pun dah pemindahan dah seminggu eh. Start 17 Isnin tu hari. Sekarang ni hari apa kan? Isnin lah. Start Isnin? Isnin. Oh, Isnin minggu lepas kan dia orang kata banjir. Okay. Kita nak landing jap. Okay, dah bunyi dah. So, landing. Bateri 96. Masa 10 second. 10 minit. 10 second pula eh. Ni view dia, air pasang. Kita proses dulu 10 minit. Tengok dia punya waypoint. Waypoint dia macam ni. Parit lapis satu. Kita fly dia. Suka kalau tengok dia pusing eh. Dia pusing tengok dia punya gambar dia. Cinematic dia. Macam dia rotate. Untuk tukar laluan dia. Kalau tengok drone kat bawah ni. Anak panah dia ke atas eh. View dia masih ke atas. Nanti dia pindah ke depan. Pindah ke arah kiri. Tengok cinematic dia pusing. Lawa eh. Ni tengok ada lagi berapa minit? 3 minit. Lebih kurang 3 minit. Untuk lagi... 1, 2, 3 jalur lagi. Dia pergi ke jalur seterusnya.
Tapi kalau tengok cinematic dia berpusing memang lawa, memang cun. Okay, ni bateri 66%. Aku risau sebab bateri remote dah tinggal 25. Bateri handphone pun dah tak banyak dah sebenarnya. Bawah 30 silap aku. So harap kita dapat settle ini. Tadi mission 2 tak dapat kopi sebab kamera tak fokus. Tak tahu kenapa, mungkin panas drone. Sebab kita sekali shoot tadi 400. Tapi sepatutnya boleh tak sure kenapa. Okay, selesai untuk map plan 13. Dia return to take off point So kalau ni pemandangan dia, kalau kita tengok daripada atas, angle kamera bukan 90 degree, ni 0 degree kamera tegak. Okay, kita tunggu dekat landing. Kita nak pindah ke seterusnya, lokasi seterusnya. Map plan 15, GCP 11, kita ada 64%. Penerbangan 6 minit, hampir 7 minit. Macam biasa naik 150. Okey. Kita tunggu dulu penerbangan siap. Memang kosong air ni. Sebab bateri, tengok bateri remote aku ada dalam 23%. Tak ada view kat sini . Bateri drone ada 63%. Kat atas ni kita boleh tengok 63%. Bateri remote aku sini tak display. So dekat remote aku tu ada 23%. Ni last, aku dah marking ni last. Sebab tadi dia tak fokus . Minta-minta kali ni dia fokus. Bateri ada 75%. Aku rasa tak cukup untuk 15 minit penerbangan ni. Kita tengok kawasan dia. Ni dia kawasan sekarang dah ada penempatan. Jam sekarang pukul 7. Kita minta selesai untuk ni. Ni view cantik kan, sikit tak ada bayang. Okay, kita tengok dulu penerbangan dia. Dia akan start ke waypoint ni ketinggian 150 seperti biasa. Aku terpaksa ubah waypoint dia supaya dia end dia mendekati dengan take off punya point. Okey, 140 dia akan pergi ke terus starting point. Yang apa tu boleh? Okey, dia dah on the way ke starting point. Kami tak, cuaca cantik ni masih cantik view. Agak cemas. Sebab bateri handphone pun 20%, bateri remote 30%. Tak boleh settle lah. Okey.